Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan tutorial pemasangan piston. Oke, kita simak video selanjutnya. Ini untuk pemasangan pistonnya, ini ada tanda dua ini. Ini menghadap ke depan ya, menghadap ke depan. Untuk di setangnya ini ada tanda, nah ini ada tanda titik, nah ini titik berlawanan dengan titik yang di pistonnya. Nah, nanti masangnya gini ya, titik ini di atas ya, begini ya. Oke, lanjut. Usahakan ring pistonnya jangan sampai menumpuk guys ya. Ini lubangnya ini harus disilang. Sebaliknya sini, sebaliknya sini. Oke, ini pas sudah. Kita kasih oli dulu. Kita gunakan kunci tracker untuk mengepres ring piston agar mudah pemasangannya ya. Gunakan presisi. Usahakan setang lurus agar tidak menyentuh crankshaft. Untuk pemasangan ring pistonnya kita silang ya, biar tidak ada mengalami kebocoran saat kompres.
jangan lupa dikasih pelumas saat pemasangan ya. Ya, untuk bolt stangnya dikencangi pakai kunci momen ya, atau kunci torque kren. Kita pastikan untuk bolt-boltnya kita kencangi semua ya. Oke, cukup sekian ya guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya video saya berkembang. Oke, terima kasih.